guys. Dia sudah besar, guys. Oh my god, Cing. Say hi lu, Cing. Halo guys, what's up, bro? Di video kali ini, guys, gua belum kepikiran untuk ngeprank Nevin. Oke, gua belum ada ide buat ngeprank Nevin yang dimana ngeprank itu susah, guys. Bentar, kamera gua rada enggak fokus, guys. Gua agak kurang ide, kenapa? Karena gua enggak jago banget main Minecraft, sedangkan dia tuh otaknya bener-bener jago perprengan gitu loh, guys. Jadi gua harus menyiapkan dengan matang, dengan dewa untuk ngeprank Nevin. Tapi kali ini gua bakal ngebacotin video Nevin. Gua bakal ngerosting video jadulnya dia aja. Video dia waktu bocil, guys. Dia main Flappy. Let's play Flappy Bird multiplayer Nevin Gamers, guys. Jangan lupa dulu untuk subscribe channel gua, tombol merah di bawah dan like yang banyak, guys, biar gua makin semangat lagi, guys. Gua senang banget ya. Views watcher udah mulai balik. Gua semangat, guys. Lanjut. Kita bakal nonton, guys. Video Nevin, guys. Bro, gak apa-apa, gua udah kakak aja. Pakai template. Halo. Oke. Nevin Gaming, guys. Bocil-bocil ke YouTube. Gila, Paretro. Paretro mantep juga loh, guys. Paretro tuh saking ngedukung Nevin jadi YouTuber tuh. Nevin bocil seumuran piyik, guys. Ketopi, guys. Anak bebek, anak ayam ya, guys. Piyik, guys. Itu dia sudah suruh nge-YouTube, guys. Don't forget to subscribe, guys. Halo, bertemu dengan Halo, guys. Halo, bertemu dengan saya. Wah, kaget aja. Aduh. Saya lagi di Nevin Gaming. Nevin Gaming, guys. Ada mendoknya, ya. Ada ngegasnya dikit di akhir, guys. Mantap. Kali ini saya akan bermain Flappy Bird multiplayer. Apa, guys, ya? Bentar, guys. Ini Nevin Gaming tahun 2014. 2014, guys. Bayangkan 2014. Coba main dia ke-play dulu. Sebelum di video kali ini, jadi gua masuk. Beda banget. Beda banget, guys. Oh my god. Udah, abis perkenalan langsung main. Ampun. Hey, Cil, basa-basi dulu lah, Cil. Bocil zaman sekarang tuh kalau nge-YouTube tuh bacot dulu, ya kan. Openingnya tuh panjang dulu, ya kan. Ngobrol dulu. Ini gak ada, guys. Halo, guys. Sama gue Nevin Gaming. Di channel saya akan bermain Flappy Bird. Langsung main. Main. Oh, dia yang orange, guys. Hey, kenapa aku merah sendirian? Punya kuning. Kenapa aku merah sendirian? Ya iya dong. Orang lain, ya Cil, gua kasih tau ya Cil. Orang lain kalau main juga merah juga. Kan biar gak nyatu, Cil, biar bisa dibedain. Agak kesal juga, guys, ya. Agak kesal. Udah gitu, di set pertama mati lu lihat pelatih. Kenapa aku merah sendirian? Punya kuning. Oh, mungkin saya leadernya. Mungkin saya leader. Gak ada leader-leader ya, bang. Itu emang lu, karena lu lagi main multiplayer biar bedain. Ay, bocil. Stage pertama gak berhasil. Ini baru poin pertama. Leader cepat. I'm the leader. Oh, man. Wih, lagi kan. Gak lagi, guys. Come on, leader. gua ketawa cara mainnya. Sama ekspresinya, gak ada ekspresinya. Ekspresinya itu gua tahu dia nahan marah itu, guys. Itu dia kesel, gua tahu, guys. Mukanya kesel banget lah, guys. Mukanya beda banget, guys, sama opening tadi, beda banget, guys. Yang opening itu lebih semeriwing, splendid, lebih bahagia. Ini gak ada. Stres dia. Ayo leader. Aduh. Dia udah mundur, guys. Kepalanya udah mundur, guys. Lihat, guys.
Yes. Udah menghela nafas. Cing, ah, gua disuruh-suruh nafas sih, ya Allah. Common leader, common leader. Gile. Gile katanya. Gua mau lihat orang paling bodoh yang Flappy Bird aja. Berarti entar umur gua berarti 2014 itu umur gua 14 tahun. Gua sama Nevin itu beda 3 tahun. Berarti Nevin umurnya 11 tahun. 11 tahun ke YouTube. Bayangkan gua 11 tahun lagi main gundu aja. Lagi main gundu gak kenal dunia per-YouTube-an. Dia nge-YouTube. Gila aja. Hebat juga si bocil satu ini loh guys. Lihat tuh guys. Oke, dia berhasil guys, set pertama. Gemes. Mukanya gemes guys. Mukanya gemes guys. Mukanya gemes anjir. Ayo dek, ngeluh terus dek. Sampai kamu banting sesuatu dek. Itu pohon natal di belakang dihancurin aja dek, gak apa-apa dek. Ini sangat susah nih. Sangat susah apanya sih, sangat susah. Ya Allah. Mukanya guys. Mukanya burik banget. Ketika bocil 11 tahun main YouTube aja. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini gue sebenernya nontonin dia. Gue bingung ya guys ya, gue nontonin dia ini bingung cok. Lihat guys, ini gue gak pos-pos ya guys ya. Gue mau lihat guys. Common leader, Flappy Bird. Flappy Bird. Dia marah. Padahal yang goblok ke dia nafsu banget ke klik mouse-nya asik. Udah berhasil guys. Oh no. Come on Flappy Bird. Gua cuma liatin aja guys. Gua kayak OP waret lagi liatin bocil main Flappy Bird gak bisa-bisa lihat guys. Ayo dong, marah dong. Marah lagi dong. Berat temanmu, come on leader. Ayolah, Red Bird. Ini tayu. Aduh. Gila guys. Cepat, nolah. Ya jadi pertanyaan adalah gue bingung guys. Ketika umur 11 tahun itu nge-YouTube tahun 2014 pasarnya apaan ya? Pasar siapa ya guys ya? Tapi emang pada tahun 2014 itu Flappy Bird emang lagi gede banget sumpah. Flappy Bird itu game yang sangat amat sangat terkenal di dunia pergaman dunia guys ya. Gila. Cepat kau Red Bird. Sumpah guys ya, dia tuh cobaannya di stage pertama doang, cuk. Di stage pertama lewat, stage kedua, ketiga, keempat tuh bisa loh. Tuh lah tuh. Stage pertama idiot banget. Gua kesel. Bayangin kucing gua aja ini bisa kayaknya. Cing ya? Cing bisa ya cing ya? Liat deh cing tuh. Gua mau liat di akhirnya guys. Kenapa menang satu kali saja? Oke guys, gua mau liat deh terakhir nih guys ya. Terakhir nih guys ya. Oke. Lu tau gak sih guys, dia main Flappy Bird kayak lagi nge-gym aja. Kayak lagi olahraga. Betul, raga angkat beban. Ya gitu guys, sumpah guys. Gue melihat guys, nih. Pas jatuh dia kesel nih, liat ya. Lemes. Udah gak kuat lemes guys. Ini muka siapa tuh? Ini muka siapa? Muka Nevin tuh. Nevin pas kecil gini banget mukanya itu. Aduh Nevin. Aduh Vin, gila Vin, lu bocil parah banget sih Vin. Gue banget ya guys ya. Pak Retro, mohon maaf ya Pak Retro ya. Ini adalah sesi roasting tapi Pak Retro ya. Sumpah.
dari dulu sampai sekarang Nevin main game berarti nggak pernah becus. Minecraft doang. Dia sejago-jago cuma Minecraft doang, guys. Flappy Bird teh cupu. Main Flappy Bird loh. Flappy Bird. Gak bisa-bisa. Guys, di video kali ini guys, gue bener-bener minta bantuan kalian guys. Kira-kira prank apa yang bener-bener bisa untuk ngeprank Nevin selain TikTok hack? Karena kalau TikTok hack, gue yakin banget Nevin tuh udah mempelajari semua. Coba apa yang bisa gue ajakin, gue bikin apa konten prank buat Nevin kayak kemarin gue build battle tapi gue kopas atau kayak gimana? Coba guys, kalian komen di bawah kira-kira yang benar-benar bisa banget untuk ngeprank Nevin tuh apa? Oke, komen di bawah, like, subscribe, and share bro. And thank you semua yang udah nonton. See you guys next video. Bye bye.